NCT Dream menyapa fans Indonesia melalui konser The Dream Show 2 pada 4-6 Maret lalu. Kehadiran Mark CS tersebut disambut hangat oleh penggemar K-pop tanah air. Sederet selebriti Indonesia bahkan ikut menonton konser NCT Dream, salah satunya YouTuber Fadil Jaidi. Tak sendiri, Fadil datang bersama sang ayah Pak Mu. Hebatnya, Fadil dan Pak Mu ternyata diundang langsung oleh SM Entertainment. Pasangan bapak dan anak itu juga berkesempatan bertemu langsung dengan Renjun dan kawan-kawan di backstage. Wah, kalian penasaran gak dengan momen akrab Fadil, Pak Mu, dan NCT Dream? Kalau penasaran, yuk tonton terus video berikut. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Fadil mengaku deg-degan saat akan bertemu dengan NCT Dream. Fadil dan Pak Mu juga terlihat berusaha belajar bahasa Korea. Penuh totalitas, Fadil tampil mencolok mengenakan outfit hijau lime sesuai warna fandom NCT dan membawa lightstick. Sedangkan Pak Mu lebih kalem karena mengenakan baju casual warna navy. Usai menunggu, Fadil akhirnya bertemu dengan NCT Dream. Mereka saling memberikan salam sambil membungkukkan badan. Pak Mu yang berada di samping Fadil terus tersenyum ramah. Uniknya, saat Mark Lee mendatangi Pak Mu, leader NCT Dream ini malah cium tangan. Member NCT Dream lain pun mengikuti aksi Mark mencium tangan Pak Mu secara bergantian. Fadil kemudian menyapa NCT Dream dengan bahasa Korea Selatan. Para penyanyi lagu We Go Up ini membalas sapaan Fadil dengan ramah. Meski begitu, Fadil tak bisa menutup sikap nervousnya saat berbincang dengan para member NCT Dream. Adik Fadil, Dila Jaidi, ternyata juga penggemar NCT. Dila rupanya pernah mengikuti Beatbox Challenge untuk mendukung comeback NCT Dream di tahun 2022 lalu. Dengan bangga, Fadil menunjukkan video Dila tersebut kepada Haechan dan kawan-kawan. Para member memuji video Dila dan memberikan tepuk tangan. Gak mau kalah, Pak Mu juga aktif bertanya kepada para member menggunakan bahasa Inggris. Gak cuma ngobrol, NCT Dream dan Fadil juga melakukan Candy TikTok Challenge. Sebelumnya, mereka sempat latihan koreografi yang dipimpin oleh Mark. Fadil berhasil mengikuti arahan member NCT Dream dan menarikkan koreografinya dengan baik. Sedangkan Pak Mu menyaksikan Fadil melakukan gerakan Candy Challenge dengan ekspresi bangga. Sebagai bentuk terima kasih, Fadil mendapatkan cenderamata dari NCT Dream. Mark memberi album NCT ke Fadil. Fadil tak lupa berterima kasih dalam bahasa Korea. Uniknya, Mark merespon ucapan tersebut dengan bahasa Indonesia. Begitu Mark pergi, Fadil langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia seolah masih tak percaya bisa bertegur sapa dengan NCT Dream. Sebelum berpisah, Fadil ternyata sempat mengabadikan momen dengan NCT Dream. Pak Mu juga tidak mau ketinggalan berpose. Pertemuan antara NCT Dream dengan Fadil dan Pak Mu ternyata trending di Twitter. Fadil digadang-gadang sebagai fans paling beruntung karena bertatap muka langsung dan dapat hadiah langsung dari Mark. Nah, itulah sederet momen akrab Fadil dan Pak Mu saat bertemu NCT Dream layaknya bestie. Momen mana nih yang membuat tersenyum-senyum karena ikut bahagia? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari Fadil, Jaidi, dan NCT Dream, kunjungi wowkeren.com. Oh iya, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.